Kim ke SS. Sorry. Iya benar. Ada apa Evan Dimas sama Arfan. Arfan dari PSM. Arfan PSM. Oke. Okay. Lanjut, kita ke tiganya ya. Kita menuju ke games pertama kita bersama Ibrahim Sanjaya. Gimana Ibrahim Sanjaya harus membuat satu klub yang akan melawan PSS Sleman. Jadi klub yang dibikin ini nggak boleh ada PSS Sleman-nya. Jadi kita akan mulai dari klub yang di Indonesia dulu. Syaratnya adalah pemain Indonesia atau pemain asing boleh. Boleh. Yang penting masih aktif bermain di Liga Indonesia. Yeah. Ya. Oke, kita mulai dari strategi formasinya dulu. Kalau saya 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ya. Oke. Kita mulai dari pelatihnya dulu deh. Pelatih. Pelatih kepalanya siapa nih? Kalau pelatih kepala Javier Roca. Javier Roca. Lanjut kita ke goalkeeper. Goalkeeper ada Randy Stroyer. Apa? Randy Stroyer. Madura. Oke, empat backnya nih. Kita mulai dari stoppernya dulu. Kalau stopper ada Victor Ibonevo. Victor Ibonevo sama satu lagi. Sama satu lagi Jupe. Ahmad Jufrianto. Duo birbar. Biru Barat nih. Gila. Baru dengar gue itu istilah itu. Lanjut, kita ke kiri kanan. Kalau kiri kanan, kalau kanan ada Putu Gede. Putu Gede aja. Putu Gede Bayangkara. Putu Gede Bayangkara, kanannya? Kirinya. Itu kanannya. Itu kanannya, kirinya. Sekarang. Kirinya John Alvarigi. Oh, John Alvarigi Arema. Arema, John Alvarigi. Okay. Lanjut, kita ke tiga. Dua. Kanannya ada Evan Dimas. Sama? Sama Kim. Oke. Okay. Kim ke SS. Sorry. Iya benar. Ada apa Evan Dimas sama Arfan. Arfan dari PSM. Arfan PSM. Oke. Okay. Lanjut kita ke tiganya ya. Tiganya. Kanannya ada Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak paru-parunya sembilannya. Ya. Terus di belakangnya tengahnya Jay Valente. Zé Valente, oh udah di bir tim ya. Bir tim, hijau tengah. Hijau timur. Terus kirinya ada Wawan. Wow. Wawan PSIS. Oh, PSIS. Kan kita taunya Wawan Febrianto. Wawan Febrianto. Kita takutnya Wawan kiper jadi Wawan Febrianto. Oke, lanjut. Depannya Pato. Mateus Pato. Empato. Salah satu top skor kita juga nih saat ini ya. Oke. Okay.